Tiga TV. Nah, sepertinya, wow, keren banget ya teman-teman. Cara singkat dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel gue Nanda Sugoi. Dan tentunya di hari ini gue bakal review lagi tentang barang-barang elektronik ya teman-teman. Nah, tentunya di edisi ini gue pengen ngebahas review ya cara screen mirroring, tapi TV-nya Android ya, versinya Android. Nah, jadi buat kalian yang bingung nih caranya mau screen mirroring ataupun menampilkan layar dari handphone ke TV tanpa kabel ya ke TV-nya Android, di sini gue bakal ngasih tahu share cara yang mudah banget ya teman-teman. Dan tentunya untuk aplikasinya ini ya gue kasih bocoran aja, kalian bisa download langsung di Play Store, itu dah namanya Google Home ya, kalian cari aja. Oke, dan langsung aja kita review, cus. Ya, dan sudah tersedia langsung di depan ke TV Mobile 3 inch Android TV Polyton ya teman-teman. Nah, yang bakal kita jadi bahan percobaan ya teman-teman. Dan langsung aja kita coba dengan cara yang mudah banget ya teman-teman. Dan langsung aja. Ya, pertama-tama kalian pilih ke pengaturan atau setelan ya. Nah, jadi di sini kalian harus pastikan akun di TV ini terhubung dengan email Google ya teman-teman. Kalian harus pastikan yang sudah terhubung ya. Kalau belum, kalian harus mendaftarkan ke email Google-nya dulu ya teman-teman. Nah, dia nggak bakal keluar ada nama setelan, nama perangkat atau bisa mengirim video, foto. Ini tuh nggak bakal keluar kalau belum terhubung ke email ya teman-teman. Dan pastikan satu jaringan yang sama teman-teman. TV handphonenya satu jaringan yang sama ya teman-teman. Tuh ya, nih terhubung dan dia punya juga harus terhubung ya teman-teman. Nah, oke. Nah, langsung kalian ke Play Store teman-teman. Itu tadi TV diklik aja. Kalian cari Google Home. Kalian download bisa. Gue sudah download. Jadi gue langsung buka biar mempersingkat waktu ya kan. Cara cepat ya. Oke. Kemudian ini udah kita lagi buka. Sebentar, selamat datang di rumah. Oke, kita tekan mulai dan langsung pilih emailnya ya. Email yang ada di handphone kalian. Ya, email apa aja. Sambil menunggu sebentar, PDBM11ADL ini tipe pada TV ini. Jadi kalian bisa menyesuaikan tipe TV kalian masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak mesti harus ngikutin tipe yang ada di videonya. Iya. Nah, ini kalian klik ya PD yang ini ya, BM ini ya, yang 1ADL. Nah, ini sudah terhubung tapi belum menampilkan layar. Kalian pilih yang transmisikan layar. Nah, baru ini bisa pindahkan layar handphone ke TV-nya. Nah, sepertinya wow, keren banget ya teman-teman. Cara singkat dan mudah, teman-teman. Ini kalian bisa menggunakan aplikasi di handphone kalian, bebas ya mau kalian main game ataupun kalian suka menampilkan foto dan video bersama keluarga ya, ataupun suka menggunakan aplikasi Zoom. Dan ini juga rekomen banget ya untuk screen mirroring ini ya. Nah, mantap ya, ini gue coba di game ya teman-teman ya. Tuh, sama ya. Oke. Okay. Iya. Oke. Dan itu saja untuk saya sampaikan. Next video selanjutnya.